teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku bakal ngebahas tentang aplikasi Instagram, yaitu gimana sih caranya kita mendownload story di Instagram kita yang ada musiknya. Jadi buat teman-teman yang sering bikin story di Instagram kemudian dikasih musik, itu kan kalau di download untuk masuk ke galeri musiknya gak masuk ya teman-teman. Jadi hanya berupa videonya aja yang ke save, tapi audionya itu gak ikutan ke save. Nah di video kali ini aku bakal kasih tunjuk ke teman-teman gimana caranya untuk supaya si suaranya ini, audionya ini juga ikutan tersimpan. Di sini aku udah bikin story untuk bukti pendownloadannya. Jadi kalau semisal teman-teman mau save di galeri secara langsung, itu kan klik titik 3 ya di bagian bawah sini, kemudian klik simpan video. Nah di sini juga tertera Anda tetap dapat menyimpan video tapi musiknya akan dihapus, jadi hanya berupa videonya saja tapi audionya itu tidak ikut terdownload. Nah untuk audionya supaya ikut terdownload, teman-teman bisa mendownload story tersebut melalui website. Nah di sini aku contohin, teman-teman silakan membuka browser ataupun Google Chrome. Dan di sini aku masuk ke Google Chrome dan bisa teman-teman search website apapun itu. Di sini aku praktekin untuk menggunakan website storysaver.net yang bagian atas ini ya teman-teman. Oke, setelah terbuka teman-teman di sini masukkan saja username akun Instagramnya. Di sini mau kalian download story Instagram orang lain ataupun story Instagram kalian sendiri, kalian tulis aja username akun Instagram yang berkaitan. Oke, di sini aku praktekin ke Instagram aku sendiri. Setelah selesai menulis username, tinggal klik aja unduh dan tunggu prosesnya. Oke. Jika ada cek captcha kayak gini, teman-teman tinggal klik aja. Nah di sini ada beberapa pilihan story mulai dari foto aku maupun video, dan di sini karena aku mau nge-save yang ini maka aku akan klik simpan sebagai video, tinggal diklik saja. Nah maka tampilannya seperti ini. Di sini aku nonaktifin suaranya ya teman-teman supaya tidak kena hak cipta. Bisa aku play sebentar. Nah, ada suaranya ya teman-teman. Oke, langsung aja kita download, coba. Nah, ini udah ke-download, kita coba cek di galeri. Dan yeps, terbukti video ini ada suaranya, jadi nggak cuma storynya aja yang ke-download, tapi audionya juga ikut terdownload. Di sini aku coba play sebentar ya teman-teman, karena takut kena hak cipta aja. Kena copyright. Nah, tuh. Kan ada suaranya. Oke, sekali lagi di bagian akhir. Nah, gitu guys. Oke, segini aja informasi dari aku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya, nyalain lonceng notifikasinya, dan like juga video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.